Lo cecek. Mau cecek, mau cecek. Anu diprintili. Iki lho saiki pasang pulsa aku tak ono ni. Lah sing gedhe iki pira, Mbak? Pira, Mbak? 14 pinggul. Di sini telu. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Pagi hari ini hujan, ini jam 9 pagi posisinya. Nah ini hujan deras sekali. Aku tadi bersih-bersih di sini guys, kayu-kayunya aku pindah. Dan ini Mas Buniran nepek cengkeh pulang ini guys, karena hujannya kesana yuk. Kamu tidak masuk angin nanti. Nah, ini ada Mbak Sinta lagi, ada Mbak Sinta datang. Iya. Kau Aroh? Ayo kita itu ibu-ibu lagi belanja. Ada Mbak Sinta lagi. Ayo. Pelan ya. Mbak Sinta. Ora lunyu dalane. Lah lunyu banget, Bang. Yakin yo lunyu pokoknya. Dua kali lipat hargane engko lunyu. Ah, ini dagangannya Mbak Sinta. Iki yo ora tani kene. Hah? Iyo. Yo pokoke. Ah, di sebelah sana. Eh, kene. Apa Mbak Ji? Wes kemana dia kan rencana kan kayak pek cengkeh. Kok ternyata hujan. Nopalnya yang di sekolah. Alah. Terbang. Wah macam-macam ikan nih. Anak ikan layang. Ikan layang piro Mbak? Ikan tongkol. Yang sapitan juga ada. Gimana wis woro-woro wong urung. Kok urung bedong raya. Mbak Tiura nang to. Nanti? Bos wong mau berkabut. Nah, jam 9 ya, 9 atau jam 8 ini, jam 9 ya. Berkabut kayak gini, guys. Nah, sejuk dan damai. Nah, ini mendung, gerimis. Masih pilih-pilih dulu. Yo, rep, tak tandur kau. Iki kayak kerupuk gurung lah guys. Gurung. Wes. Karena kerupuk makaroni ya. Rasanya hambar. Jalalah, Laos Indonesia juga kabeh. Iya, tinggal yang tinggal pilih kayak gua mampir-mampir. Iya. Bablas munggah ae lho engko terus. Lah wis. Sore. Jagung buat apa jagung? Ini jagung. Kayak mah ndak mau, kamu ndak mau kok. Ndak mau juga. Kayak suke, Mbak. Suke ke apa, Mbak? Anu susune sing rantu ya aku. Jasuke. Suke cinak banget aku. Ini adalah kulit. Cecek. Banyak ikan ke sada ayam ada ikan. Aku masih kukus ke anu. Semuanya sudah ditakar setengah kilo, guys. Yang terjangkau. Enggak ya apa sama Mbah Ji? Kayu. Kayu bakar. Iya. Lah kodongane lho, Mbak. Mbak kudune. Lo cecek. Cecek. Mau cecek, mau cecek. Anu diprintili. Itu lho saiki pasang pulsa aku tak ono iki. Lah sing gedhe iki pira, Mbak? Pira, Mbak? 14 pinggul. Di sini. Telu. 14.000. Wilayah sing gedhe nih ya. Iya. Layang sing gedhe ta? Iya. Kenapa? Oh beli apa? Oke mbak. Oke, tak Bali. Apa mbak? Bali. Sambel. Kayak apa janggilan? Janggilan stoknya sih. Janggilan. Jadi ini ireng yang duduk. Pak janggilan. Oh duduk warna. Jam. Cendol jam. Urat jen ya bang. Ini ikan basah niki lho. Nggih. Ikan basah. Nah, pilih-pilih semuanya, guys. Sampe nang delok YouTube ora, Mbak? Iya, delok. So, pasang wifi dong. Pasang oh murah. Bang. Timbangannya anu paketan. Iya, jatuhan paket jam 30. Wonge anu ngarit yang begang wae. Sampai selawe. Iya, pakai
anakku lomba ke urung bapakane pokoknya satu sih kau ini ya anggap dewe paketan ya pilih pasang wipi sih san karuan satu sak wulan jelek kerar pasang sorawan masanya kan kayak diangsur loh bu masanya diangsur gampang musim kok dol ke cengkeh cengkeh sampang kayak aku cengkeh pak tuh kibun tapi lek kadung macet ya tinggal angel nek kene bakal timung wis kurang dino macet sing kok masang kaya kuwi rah nek saiki ganti oh masang kon di imam oh alah kene imam imam kabelan kabelan tetapi kabelke yo ngono kae iya ora ana lagi ke mergane ya ning nggon gunung dadi langsung gak tahu nek pemancare ning ndi e daerah Bendo Pulih dadi pas mek kelingan iki lho Pak apa jenenge kambil kambile lek tepani lamun ora ning kuwi ngono lancar banget tahalang lho kurang dek dak anu ning nggo kurang dhuwur kuwi kok wesine kurang lama dhuwur titik kan sak dhuwur kambil iki lho kambil sing iki lho kuning kambil kuwi ngono ke penghambat penghambat jaringan soalnya malah bobot kok. Sudah belanjanya Ibu? Sudah belanja. Sayure ora ana iges, Mbak Sinta ora nggowo. Kehabisan. Abet ya. Untung sepeda rosa. Lah ya. Rasa lara rasa nek kadung macet ning tengah. Bahaya. Seger banget, guys. Alah. Geri menakutkan medune. Medune menakutkan. Rasa sepedae anu rasa ngaruh. Mambunge nggowo gas ke lek. Iki sak jembet tangga iki kan apa? Selamat nyoten. Udang. Udang kali, udang laut. Kalau aku sama paraku aku dia. Aku rasa mau nih. Iya, oke, Mama Krep belanja ikan saja. Ikan aja, enggak mau. Ikan saja. Siapa sih gawai? Siapa nggak cewek nih? Iya, iya. 2 kilo ya. Duit sewita ewisan 60 ribu. Oke, saya kesini sebentar teman-teman yang melihat suasana pagi yang gerimis. Nah ini dia berkabut dingin bak sumpah ini. Wah harinya luar biasa dingin sekali. Ini di terasnya Mbak Ti itu orang pada ke ladang, ada yang panen cengkeh tuh guys, kayaknya motor ditaruh di situ. Sebentar saya ngajak dulu. Nah kayak gini teman-teman semuanya, suasana pagi di kampungku. Untungnya tadi aku sudah ini guys, cari rumput. Sudah mencari rumput. Terus rencana tadi mau apa cengkeh, panen cengkeh gitu setelah, tapi sampai rumah hujan akhirnya aku beres-beres bersih-bersih. Jadi nggak ada sempat untuk nganggur guys tadi. Terus kemudian ada Mbak Sinta ini jualan sayur. Ya kita vlog saja lah pagi-pagi di sini. Tapi kan sayuran sini 3.000. Tapi bayamnya paling berapa lembar? Kurang bayamnya itu. Iki lah. Apa bau? Jalok rupanya sih tak mbak. Aku oh beli pentol. Atur pentol sana. Ayo kita pulang yuk. Ambilkan uang mama. Ayo kita pulang. Aduh orang cuma cuci. Kui dengan kuda ya. Nah yuk kui ya timbang. Ademe. Aku anu kulo yuk ikan iku lo. Benggol. Ya, benggol duwe tapi pangkangan. Lah aku ning omah mak duwe. Pangkangane tinggal iku. Mbah Bune keprot klambine. Aku mau yuk. Bar kok ngalas. Teko ngalas anu mulih balekne. Nah, sejuk banget guys ya.
suasana pagi hari ini hujannya semakin deras. Di masjid ini melatok kayu, guys. Gas larang wek ya. Nganggu kayu ae. Kayu bisa paling gas-gas anu kok kayu. Gas ini alternatif lek pomane apa jenenge? Nggih. Nggih kopi. Ya saya kan sing simpel-simpel. Nggih kopi lek cetek geni ya. Sak jam dhewe. Ngetenget. Betul kopi, sekali. Pokoknya nanti lah esok nggih sarapan iki kan gampang. Heeh. Ayo. Banyu dandangan yang kopi ya, kabula kajat. Kabula kajat ya, ya tahun setahun tenan mateng. Iki jalan tergo otomatis. Iya. Gemetik-metikan. Iya, gemetik-metikan. Nah, oke, kawan-kawan kita pulang dulu. Lamayan sana yang ngono lho, yuk. Rencana aku kan yang ngono. Ngarep titik. Oke teman-teman, kita pulang dulu karena hujannya semakin deras. Nah, kita teduh saja di sini, nunggu nanti kalau reda kita kerja lagi. Nah, ini kayu-kayu yang di sini sudah saya pindah tadi, sudah nyapu-nyapu. Ini mesran. Kok masih olah Pak lama, Pak? Lama rencana ya wis anu apa jenenge? Ora ene mlebu rene lho. Udu. Nganggo mobil, montor masih mobil ini kene. Ora ene sing rene. Jenenge selama aku ning kene dodol pisan tok. Rene cerita. Ora. Nganggo montor kok. Sing dodol teriku. Kok treli? Sini. Sini. Kerupuk guys 3000 segini. Kerupuk gurung. Lah sing kaya gula dibeso 5000. Ya larang ya tolong ya. Iki lek lek tuku dhewe. Enak ora ya sing entah. Ora enak. Ora enak ya. Ya saya atur kayak makaroni. 14 isine 3. Isine 3 dipotongi 3 cm kok dadi kok. Kan go 2 hari. Ini enak tempe ya. Iki mah dino apa lho jane? Kliwon. Kliwon guys, kambingnya ayem, tentrem, podo turu kabeh. Terus kekenyangan ya Aprilia sama anaknya. Mama Blacky, Tapsi, Himawari, Himawari itu. Nah ini Jasmine kesayangan, ini kambing kesayangan nih, namanya Jasmine. Jasmine. Yes, ya. Oke lor ya, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini tadi suasana pagi di tempat tinggalku yang lagi diguyur hujan. Terus Mama Krep belanja sayur di rumahnya Mbak Sinta sama warga-warga di sini. Karena di sini tuh anu guys ya, apa namanya, orangnya cuma sedikit, cuma selingkup sini saja. Jadi kalau belanja, kalau apa ya, orangnya ya ini-ini saja. Tadi mamaknya Kesa nggak ada. Mbak Yuli mungkin ngantar sekolah, belanjanya biasanya di bawah, kayak gitu. Ya guys ya, kita pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk nanti masak apa, Bu? Kita bikin vlog masak. Kita bikin vlog masak. Kalau hujan kita standby mulai dari awal kita vlog. Kalau hujan ya, kalau nggak hujan ya kita beda kerjanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di vlog banget selanjutnya. Thank you semuanya.